Nah, ya silahkan ayo di amati mulai makanan masuk ke dalam. Ini sistem pencernaan kan? Iya. Ayo makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut ada apa saja? Bibir, enzim. Bibirnya air ludah sama lidah. Ya. Terus di dalam mulut itu giginya ada berapa macam? Apa saja? Sambil ditunjuk, gigi jari, gigi kering, gigi yang belakang sendiri ke gerahan. Kemudian makanan dikunyah masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan memasukkan makanan menuju ke lambung. Mana lambungnya dibuka? Boleh dipreteli. Di atasnya lambung apa itu? Yang kamu pegang hati. Ya, boleh dibuka hatinya. Lambungnya itu dipegang, hatinya boleh dibuka itu ya, hati. Tahu ya bentuknya ya. Hati. Lambung cepat dilihat. Nah, setelah di lambung terjadi proses apa, Nana? Gerakan peristaltik juga. Ada proses secara enzimatis sama secara mekanik ya. Secara kimia dan secara mekanik. Kemudian makanan masuk ke usus. Juga terjadi gerakan apa di dalam lambung itu sama di tenggorokan? Gerakan peristaltik, yaitu gerakan apa? Meremas, mendorong makanan. Kemudian masuk ke mana? Ya, usus. Masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi proses apa, Nana? Penyerapan sari-sari makanan. Iya, betul. Kemudian masuk ke usus besar. Yang nomor 5 mana usus besarnya dilihat? Usus halusnya yang mana? Ditunjukkan dulu. 53. Kemudian 56 itu apa? Usus besar melintang. Di usus besar itu terjadi proses apa? Penyerapan air. Ya. Terus di ujung ini, nomor 55 apa itu? Usus apa itu? Usus besar baik. Kalau yang ini usus apa? 58? Usus buntu. Yang 59? Umbai cacing. Sudah ya. Kemudian makanan setelah usus besar. Kemudian ini 54 namanya apa ini? 54 usus apa? Usus besar turun. Kemudian turun makanan menuju ke ini loh. Anus. Kok nggak ada tulisannya anus, rektum, mana enggak kelihatan? Ini ya, di sini ya lanjutannya ya. Nih. Ada nomornya juga ya. Nomor 60, apa 60 itu? Kantung sendi. Ya, kantung sendinya di sini ya, keluar airnya sendiri. Sudah selesai, kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, terima kasih.